Remind me of you one day you come in, don't go without me. Remind me of you, remind me of you one day you come in, don't go without me. Your face, I think it's not real, just my illusion. Pemirsa Bate TV, pemirsa Indison, kali ini kita ketemu lagi dengan guest star kita pas waktu itu yang sudah gabung bersama kita di Indison. Hari ini mereka membawakan lagu-lagu baru mereka. Kalau di episode pertama mereka cuma membawakan satu lagu saja, kalau di sini mereka membawakan tiga buah lagu karya mereka. Wow, ini dia ada V sama Munif lagi. Walau. Halo V, Munif, apa kabarnya? Sehat ya. Puasa nggak, V, hari ini? Puasa ya. Siap deh. Ini sudah gua siapin nih buat kalian berdua. Bentar lagi. Siap. Kita mau ngobrol tentang karya-karya mereka. Ada tiga lagu yang mereka bawakan di Indison kali ini. Menceritakan tentang apa saja, seperti itu ya. Siapa yang mau jawab nih, V apa? Mana V lagi?
lagu-lagu tiga lagu ini bercerita tentang apa? Gini, sebenarnya ceritanya sendiri-sendiri sih ya dari masing-masing lagu itu. Kebetulan juga aku sendiri yang nulis lagu itu, aku sendiri semua yang nulis lagu. Cuman kalau untuk aransemen musik mungkin kita bikin bareng ya, aransemen musik. Sama kalo dibuka, mungkin... sudah azan kayaknya. Sudah azan kayaknya sama dibuka ya? Ya. Selamat berbuka puasa. Selamat berbuka puasa buat teman-teman di rumah ya. Buat yang buka buat yang puasa. Apa tadi cerita tentang apa lagunya? Sebenarnya dari masing-masing lagu itu sendiri-sendiri sih ya ceritanya. Untuk tadi lagu yang pertama judulnya Moonlight itu ceritanya. Itu lagu yang pas waktu itu kita. Iya, yang waktu itu pernah dibawakan juga. Jadi itu ceritanya kita menggambarkan nuansanya, bayangin aja lagi di malam-malam di bawah bulan lagi sendirian terus nari. Sendirian di bawah bulan terus nari. Ya, nari sendirian. Sambil nyanyi pasti ya? Iya dong, sambil nyanyi dong. Itu. Terus cerita lagunya tentang? Cerita lagunya tentang dia merindukan seseorang. Iya, aduh. Ya, jadi dia mengangan-angankan gitu, seandainya kamu di sini gitu. Oh gitu, seorang laki-laki, seorang kekasih atau? Bisa, kekasih bisa. Apa aja lah ya. Apa aja lah ya, universal, serah siapa, bisa boleh, siapa boleh. Aja. Boleh. Mungkin orang tuanya juga bisa. Itu agak Moonlight ya. Iya, itulah yang pertama. Kalau musiknya lebih, apa namanya? Ada nuansa barunya enggak? Iya sih sebenarnya kalau mungkin orang dengar ini pop tapi popnya gimana gitu ya, kadang ada yang kayak gitu pop tapi popnya gimana. Ya itu tadi kan kayak waktu itu pernah kita bahas juga kan, aku juga masukin unsur folk di situ, maksudnya untuk lirik-liriknya sendiri. Jadi biar ada sesuatu yang beda kayak gitu. Iya. Kalau teman-teman yang sudah kamu dengerin lagumu, ya, komentar mereka seperti apa? Mereka sih support aja, kali lagu itu kan suatu karya yang ditunggu ya. Maksudnya karya yang beda ya. Ya.